Dan inilah pemain asing yang akan kita perkenalkan hari ini, Thales Nathanael Lira. Oke, akan dibuka oleh Pak Manager Tim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam juga. Hai, Pak. Puji syukur kehadiran Allah. Pada hari ini, kami selaku manajemen akan memperkenalkan 3 pemain asing baru Arema FC. Jadi langsung aja satu kita akan perkenalkan pemain kita, center back kita yang terbaru, Thales. Jadi selama ini kan kalian semuanya menunggu-nunggu apa-apa, memang kita semuanya dari manajemen mohon maaf baru kali ini kita umumkan. Jadi tidak ada apa ya kayak kemarin blepem apa-apa intinya. Saya berharap pemain yang kita ambil kali ini bisa berjuang bareng untuk mengangkat namanya Arema FC di Liga 1. Sekali lagi, bila ada kata-kata dari manajemen kemarin dengan yang belum memperkenalkan karena kalian semuanya mungkin masyarakat menunggu-nunggu, masyarakat Malang menunggu kenapa kok belum ada pengumuman tentang pemain baru. Kali ini kita umumkan, jadi kita sepakat biar semuanya kompak tunggu pemain ya, karena beberapa 2 pemain masih dalam perjalanan ke Indonesia. Sekali lagi saya selaku manajer mohon maaf dan baru kali ini kita memperkenalkan. Semoga Arema FC di Liga 1 2024-2025 kembali ke puncak kejayaannya. Oke. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Sobri. Salam sejahtera. Berikutnya langsung saja ada Tersina bisa memperkenalkan diri. Berikutnya untuk pertanyaan dibatasi 3 pertanyaan karena masih ada pemain lainnya.